keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tumbuhan memiliki keberagaman, mulai dari yang digunakan untuk obat maupun yang beracun. Hewan juga memiliki keberagaman, mulai dari yang berbahaya sampai yang mengemaskan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah.